Halo, jumpa lagi dengan saya Jeffrey Sadek dari channel Alat Barbershop. Dan kali ini saya ingin memperkenalkan sebuah alat barbershop berupa kursi barbershop. Ini dia dua. Nah, kursi barbershop ini adalah kursi barber klasik atau vintage. Dan mereknya adalah, ini mereknya Takara. Seperti yang ini tertera di sini adalah Takara. Jadi ini adalah Takara klasik. Kalau di Indonesia disebut, biasa disebut dengan Takara Kurung. Kenapa disebut kurung? Karena bagian kakinya itu tertutup semua, dari ditutup oleh ini, panelnya ini. Jadinya jadi kakinya nggak kelihatan, atau hidroliknya, jadi makanya disebut kurung. Nah, kursi barber ini adalah ya buatan Jepang dari produsen Takara Corporation Limited. Dan ini sudah tidak diproduksi, mungkin produksi ini tahun sekitar tahun 40-50an gitu. Jadi ini sudah, makanya juga ini sudah banyak yang rusak, seperti joknya pasti, yok dan kulitnya sport kulit, kemudian sudah banyak bagian yang sudah mulut lagi, tetapi kedua kursi barber ini masih bagus, masih bisa di berfungsi dengan baik karena seperti ini. Jadi kalau kita mau menaikkan, menurunkan atau sandaran ya, atau reclining, kita bisa, caranya bisa kita pengaturan di sini, ini kuat pengaturan reclining di sini supaya kita di kanan, kita pingkokkan ke keluar, kemudian ini kita tarik. Nah, ini bisa recline atau berubah. Kita kenal lagi, kita ambil dikit-dikit, kita lagi dikit-dikit. Kemudian ini nah, kalau untuk menaikkan atau menurunkan atau hidroliknya, naik turunnya, itu caranya tuas ini kita dorong ke depan, lalu kita dorong sedikit demi sedikit dan dia akan naik seperti ini. Lalu kita dorong sedikit. Dan kursi ini juga bisa berputar 360 derajat seperti ini. Dan semua bagian dari kursi ini masih original, original semua. Ini masih, cuma agak kusam aja karena sudah tua. Jadi kalau kita turunin sebenarnya lagi, caranya kita lebar dan di sini kelihatan mereknya masih tertera asli Takara, dengan Takara di sini juga ada tulisan Takara, ini juga Takara, dan di bagian belakangnya juga ada tulisan Takara Chikosho Company Limited, Takara Chikosho Company Limited made in Japan. Kemudian ini bagian headrestnya, ini juga bisa dilepas atau dinaikkan, diturunkan sesuai dengan yang diinginkan. Caranya dengan menekan tombol ini, lalu kita naikkan sedikit demi sedikit sesuai dengan ketinggian yang kita inginkan. Seperti ini, satu, naikkan lagi, dua, tiga, empat, lima. Nah, dan bisa juga dicopot seperti ini. Oke, kursi barber ini adalah karena kursi klasik, jadi sudah jarang dijumpai di Indonesia. Dan saat ini jumlahnya sangat sedikit sekali kalau yang dalam kondisi seperti ini. Tapi karena sekarang sudah banyak yang direnovasi karena sudah jelek, seperti ini sudah susah diganti barber lagi. Tapi bagian-bagian bodinya yang berupa metal itu agak susah. Jadi kalau memang sudah rusak, paling dibuatin tiruannya gitu. Tapi kalau ini semua masih original. Dan kursi ini
saya ingin lepas, saya ingin jual. Bagi Anda yang berminat, silakan menghubungi nomor WA yang ada di pojok kiri atas video ini. Silakan menghubungi bila Anda berminat. Saya jual apa adanya dalam keadaan seperti ini. Tapi kalau mau di saya renov, juga saya bisa lakukan renovasinya. Lalu nanti di sesudah pembicaraan ini kita bicara dulu sama bagian dari kita. Oke, itu aja video kali ini, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya saya bisa memberikan Anda tidak ketinggalan mendapatkan informasi terbaru tentang peralatan barbershop yang akan saya posting ini, dan sampai jumpa pada video-video berikutnya. Terima kasih.